Jabar 165 yang berada di asrama wanita, dan di sini bisa dilihat oleh para calon donatur bahwa kami ini ingin merenovasi ruangan asrama wanita. Adapun tujuan kami merenovasi karena memang kami kekurangan ruangan. Kita berjumlah 28 anak, namun menempati ruangan yang kurang memadai begitu, sehingga kita perlu renovasi. Di samping renovasi juga ada penambahan ruangan. Untuk itu kita sangat mengharapkan di para donatur untuk bisa sama-sama kita berbagi. Selain penambahan anak juga ada kondisi yang sudah bocor-bocor. Kalau hujan besar kasihan anak-anak, hujanan sampai ruang dapur makan pemulihan juga sudah tidak layak. Jadi insya Allah kedepannya kami ingin memberikan yang lebih baik untuk anak-anak.